yang akan lolos di babak berikutnya. Banyak bola pertama atau sub yang akan dicoba yang akan mendapat serangan itu. Bola dipegang sepenuhnya di Osa Segudang itu. Tashindi akan mencoba melepaskan sub yang pertama dilakukan. Timbang bola sedap, nah, terima ke belakang, langsung berikan ke depan, berbahaya lagi. Nampaknya bola kontak tersidara, maka melahirkan satu angka buat kendaban dari Osa. Satu menyerang kosong mempertahankan diri, masih dari Osa Segudang tercindi. Lakukan sudah, hentik tetapnya, oh, ternyata terlalu longsornya jauh meninggalkan lapangan. Akhirnya berubah nampak kembali menjadi satu sama. Satu menyerang, satu mempertahankan diri. Di mana saudara Putri akan coba-coba melepaskan cok. Ini ketaknya, terima cewek yang berberikan. Masih ada tasar sana, berbahaya Nurleni. Sungguh kejam serangan dilakukan oleh saudara Nurleni. Akhirnya menambah angka kembali. Dua melawan satu. Dua menyerang, satu mempertahankan diri. Masih tetap dari Osa Segudang, Opak Sugabi Bandung. Ada Osa di sana, Opak Putri bermain nomor 7. Masih bisa dia bisa bersama tenang. Nurleni mencoba serangan. Sungguh kejam serangan-serangan dilakukan oleh Nurleni. Akhirnya menambah angka kembali. 3 melawan 1. 3 menyerang, 1 mempertahankan diri. Masih saudara Putri konsentrasi bola sebelumnya berubah. Dilepas Majuda. Akan lebih Putri berbahaya nomor 7. Lagi-lagi kurang cermat serangan datang oleh nomor 7. Hingga menambah angka kembali buat Putri Bandung. Nomor 2 yaitu maksudnya nomor 8. Angkat teroris, umpan lagi Putri. Salah komunikasi nampaknya. Angkat lagi 1, 2, 3. Masih bisa diambisi masih dengan tenang. Disontek saja. Angkat lagi 1, 2, 3. Durali kembali. Disimpan saja dengan mudah. Langsung aja ketek sini. Nampaknya bola masuk tersidara. Hingga menambah angka kembali. 2 melawan 4. Dan depan dia akan mencoba mundur kembali melakukan cop. Terima libero, over berikan dan cukup keras. Namun masih bisa diambil masih. Dihalau saja ke belakang. Masih ada sini sana, umpan lagi Putri berbahaya dia. Namun diganjal ketat tampaknya terus saudara. Maka merubah angka kembali. 5 melawan 2. 5 menyerang, 2 mempertahankan diri. Nomor 7 atau kapten kendaman dari Bandung mencoba lakukan cop. Angkat tumpah berberikan berbahaya nomor 7. Masih bisa dihabisi masih dengan mudah. Langsung mulai selamatkan. Nampaknya transfer terjadi saudara. Akhirnya menambah angka kembali. Ada melawan 2. Masih tetap nomor 7 mencoba membangun serangan kembali dilakukan. Konsentrasi bola semuanya lakukan. Nah, terima Tashindi, umpan ke depan maksudnya berbahaya nomor 7. Lagi-lagi diganjal ketat tampaknya terus saudara. Maka satu angka digodol kembali. Angka diri, dimana masih tetap bola dipegang sepenuhnya nomor 7 melakukan cot. Angkat lagi ke belakang, umpan berikan dan tidak bisa dia antisipasi dengan mudah akibat serangan dilakukan oleh saudara Tasha. Dia mencoba mundur ke belakang melakukan cot. Konsentrasi bola. Ini ketangnya, angkat ke muka memberikan dan lagi-lagi memaut arah lawan nampaknya dari saudara. Pada tempat kami persilahkan. Iya, nampaknya kedua pendapat sudah standby kembali di lapangan sini. Masih tetap berhidrasi oleh anak-anak Bandung. Akan mencoba membangun serangan kembali lakukan. Lepaskan sudah. Ada Tisa di sana. Berbahaya dia Is. Masih bisa diambil sepasi APL. Berbahaya APL. Baik yang dilakukan oleh APL. Hingga menambah angka kembali menjadi 9-3. 9 menyerang, 3 mempertahankan diri. Ibadah bola masih dikuasai sepenuhnya oleh saudara Nurleni. Moncang tandang Bandung ini kan berkocok. Masih bisa diantisipasi dengan mudah. Lepaskan bola. Tidak bisa dikembalikan dengan tendang akibat serangan yang begitu keras dilakukan oleh nomor punggung 7 saudara.
akhirnya menambah empat kembali. Empat melawan sembilan, empat menyerang sembilan mempertahankan diri. Konsentrasi dua sembilan kubat. Ada Nurhali di sana, empat berikan dan masih bisa dilewat Tisha. Berbahaya sini, masih bisa selamat lagi Tisha. Ada Gisi, tapi Nurhali namun pemain barisan depan sementara dia akan mencoba lakukan serve. Konsentrasi bola, ancak-ancak siapa gerang yang tujuh. Nampaknya Pak Sumedang, ocak berikan Tisha, berbahaya dia Tenggis. Lagi-lagi membaut arah lawan nampaknya Cerus Udara. Baka bola berpikir bola, masih dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak dari Bandung. Saudara ke tengah, ocak berikan dan masih di dalam Tisha, tek saja. Masih dapat selamat lagi, belum bisa belakang. Kesempatan baik, 1-2-3. Disimpan saja dengan mudah oleh saudara putih. Akhirnya menambah angka kembali 11 menyerang 5 ring. Saudara Gisa akan coba-coba lepaskan cok. Terima cerita Tasa. Apakah Gisa berbahaya di yang sini? Masih bisa mulai di sana. Lepaskan pukulan apa ya? Masih dapat selamat lagi, 1-2-3. Berapa lambat saja yang cukup cermat ini lakukan oleh anak-anak Bandung Cersidara. 12-5. 12 menyerang keipa mempertahankan diri. Konsentrasi bola sebelum lakukan lepas datangnya. Angka lagi bisa ke depan, sehingga berbahaya. Masih bisa diselamatkan dengan tenang. Disontek saja, masih hidup bola. 1-2-3. Dihalau sebelah belakang. Angka lagi bisa ke berikan dan masih ada Nurhali di sana. Naik lagi AVL. Banyak kurang cermat serangan yang terkena oleh AVL. Akhirnya bola berpindah poin kembali. Dari Eis mencoba dia bodoh di dalam kancel. Konsentrasi sudah semua lama. Terima dengan mudah. Oper berikan dan masih bisa dia bersih-bersih dengan mudah. Lepaskan pukulan nomor 7. Akan yang kedua kalinya lepaskan pukulan. Lagi-lagi saudara Sinsin. Begitu lincah serangan-serangan depan oleh Teh Sinsin. Akhirnya bola berpindah poin kembali ke Bangguan. ABL anak Bandung ini mencoba dia bergeser lagi di belakang. Ancam-ancam sejenak. Konsentrasi bola. Pendek datangnya. Angkat ke muka. Bukan tembak. Jabar bahaya Teh sini. Masih bisa diselamatkan. Nurhali mencoba lagi. Cukup ramah di serangan dilakukan oleh Nurhali. Hingga menambah angka kembali menjadi 14-6. Lampu merah telah menyala seluruh sidang. Inang-inang saja dia. Masih boleh dipegang. Bagaimana ini ABL? Modal disia-siakan saja seluruh sidang. Akhirnya bola bergulir kembali ke pangkuan Siti. Di mana bola masih dipegang sepuluh oleh Siti. Ancang-ancang sejenak. Konsentrasi bola. Terima dengan mudah. 1-2-3. Cincin kembali. Lagi-lagi serangan-serangan sudah Sinsin. Tidak bisa diambil situasi dengan mudah seluruh sidang.